rekan-rekan anak-anak kecil yang ditunggu, guys. Nah, sekarang kita sudah tiba ya, guys. Jadi, kita akan nginap di sini selama Nyepi. Kita nginap di Pondok Tamiu ya, guys. Dan ini letaknya di Jalan Bisma. Nah, jadi kondisi penginapan Pondok Tamiu ini sendiri seperti ini ya, guys. Jadi ada beberapa kamar dan ini harganya dibilang sangat murah ya, guys. Karena kita dapat dengan harga sekitar 160 ribuan ya, guys. Dan kita nginap selama 2 malam di sini ya, guys. Jadi karena di Pondok Tamiu ini ada kitchen, dapurnya ya, guys. Jadi kita sudah bawa bekal makan selama 2 hari. Jadi kita di sini bebas memasak apa aja ya, guys. Nah, sekarang kita mau berenang dulu ya, guys. Nah, ini ada si cilik Kenzo lagi berenang seperti ubur-ubur, guys. Usianya baru sekitar jalan 6 tahun, tapi sudah bisa berenang ya, guys. Oke, semangat Kenzo. Dan ini kita lagi lomba renang bersama Kenzo. Yang ini lagi belajar berenang. Yang ini ahlinya. Pondok Tamiu. Oke, guys, bagi kalian yang mau liburan, mau nginap di Ubud, penginapan ini patut dicoba ya, guys. Karena harganya sangat-sangat terjangkau dan fasilitasnya juga lengkap, guys. Selamat tidur.